Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Heikovers dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu tentunya. Oke, kali ini kayaknya Mumu sudah aktif bikin YouTube. Di sini juga terlihat Heiko lagi nemenin Mumu bikin video buat YouTube-nya. Nah, di sini emang sangat setia banget ya sama Heiko ini, Mumu dan juga Dedi. Heiko selalu ditemenin mau kemana saja, selalu ada di sampingnya. Apalagi kalau sudah malam, pasti dianterin kalau nggak sama Mumu sama Dedi. Mungkin mereka takut kalau Heiko itu kenapa-napa, tapi memang keluarga ini sangat-sangat jauh dari kata perdebatan. Seperti itu, walaupun mereka ini bisa dibilang Mumu sama Heiko ini adalah ibu sambung. Tapi sepertinya tidak pernah ada cekcok di antara mereka ini. Nah, memang Heiko dan Mumu ini malah terlihat sangat akrab, dan juga terlihat memang seperti adik kakak, seperti anak kandung sendiri juga. Apalagi bersama mamanya Mumu, Heiko ini sangat dekat sekali, udah seperti nenek kandungnya. Nah, jadi memang semuanya itu lingkungan yang sangat berdampak kepada seseorang anak gitu. Memang Heiko ini kan sudah terpisah lama sekali sama ibu kandungnya, karena Heiko ini ikut dedinya. Jadi otomatis mami dari Heiko ini pergi, Heiko ini sendiri juga punya adik kandung yang ikut ibunya ke Belgia. Dimana dari anak-anak maminya itu istri dedi yang dulu. Kiranya cukup sekian dulu kabar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.